Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentu yang bersama saya. Nah, oke, jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas cara share template kita sendiri ke TikTok ya. Nah, jadi ketika kita sudah diterima menjadi kreator Capcut, tentu kita harus share template kita ke TikTok. Di sini kita langsung saja ya. Jadi tidak bisa kita salin ya. Di mana ketika kita sudah menjadi kreator, untuk cara share-nya ke TikTok, teman-teman tinggal klik saya bagian template-nya seperti ini. Nah, jadi kita tidak bisa langsung salin ataupun langsung share ya. Nah, jadi agar template kita bisa masuk di TikTok, kemudian masih ada logo dari Capcut-nya. Jadi ketika orang lain mengeklik, otomatis akan langsung masuk ke template kita. Nah, caranya teman-teman tinggal klik saya di bagian gunakan template ya. Jadi kita bisa pasang template terlebih dahulu ya. Jadi kita klik gunakan template. Dan di sini teman-teman bisa masukkan saja foto yang teman-teman inginkan. Nah, misalkan seperti ini. Oke, kita klik saja berikutnya. Nah, jadi di sini akan ada hasil dari template kita yang kita buat ya. Kemudian kita ekspor dan kita ekspor tanpa tanda air. Dan agar template kita juga bisa dipakai oleh orang untuk di TikTok ya, jadi kita harus pakai terlebih dahulu untuk template kita, kemudian setelah itu baru kita langsung share ke TikTok ya. Jadi ketika orang lain mengklik untuk link dari Capcut kita, otomatis mereka akan langsung masuk ke dalam template kita. Nah, di sini kita biarkan. Oke, dan di sini tinggal kita klik saja di bagian berikutnya. Kita posting saja. Nah, oke, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian di sini ada logo dari Capcut-nya. Jadi tinggal kita klik seperti ini, otomatis akan langsung masuk ke dalam kreator template kita yang sudah kita buat untuk di aplikasi Capcut ya. Jadi orang lain bisa klik digunakan template Capcut di sini, tonton ya. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara share dari template Capcut kita ke TikTok. Dan oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.